Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baik, insyaallah kita akan sambung ayat yang ke 4 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Inna al-abrar yashrabuna min ka كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا صدق الله العظيم. Baik, sebelum saya sambung ayat yang keempat, kita nak ulang semula perbincangan tentang maf'ulun li'ajlih. Maf'ulun li'ajlih di dalam buku kuning muka surat 203. Buku kuning tebal muka surat 203. Maf'ulun li'ajlih. Maf'ulun li'ajlih. Surat 203. Nama lain dia ialah maf'ulun lahu ataupun maf'ulun min ajlih. Baik, nama lain dia ialah maf'ulun lahu. Biasanya lah kalau dalam buku-buku rujukan biasanya mereka pakai yang ni, maf'ulun lahu, lebih senang sebut, pendek. Kalau maf'ulun li'ajlih ni panjang sikit. Hakikat dia sama sahaja. Kenapa banyak nama ni? Kenapa banyak panggilan? Tak tahu. Oh. Baik, kerana dulu macam saya pernah cerita sebelum ni, ada banyak mazhab. Jadi ada sebahagian panggil maf'ulun li'ajlih. Ada sebahagian ulama panggil maf'ulun lahu. Hakikat dia sama eh. Baik, maf'ulun li'ajlih, boleh tengok terus takrif dia dalam 203. Apakah dia maf'ulun li'ajlih? Isim mansub. Apa makna isim mansub? Baris atas. Maknanya bila kita sebut maf'ul ni, tuan-tuan dan puan-puan, bila ada je perkataan maf'ul, maknanya apa yang kena terlintas di fikiran tuan-tuan dan puan-puan? Baris atas. Sama ada dia maf'ulun bih, maf'ulun mutlak, maf'ulun li'ajlih. Nanti kita akan belajar pula maf'ulun ma'ahu. Semua kena baris atas. Kalau nak confirmkan, tengok diagram warna purple A. Tengok dalam purple A, mansub. Cari perkataan yang ada maf'ulun, maf'ulun, maf'ulun. Ada berapa? Ada lima. Maf'ulun bih. Lagi maf'ulun mutlak. Lagi maf'ulun li'ajlih. Lagi maf'ulun ma'ahu. Lagi satu
maf'ulun fih. Bila sebut maf'ulun, mesti ta'rif yang pertama, dia isim yang berbaris atas. Kalau tak baris atas, dia bukanlah maf'ulun. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bila sebut maf'ulun, mesti ada fi'il dan ada fa'il. Kalau tak ada fi'il, tak ada fa'il, tak adalah maf'ulun fih, maf'ulun li'ajlih, maf'ulun ma'ahu, maf'ulun mutlak dan maf'ulun bih. Tak ada. Kena ada fi'il dan fa'il, baru ada maf'ulun. Mana-mana maf'ul yang lima tu. Kalau tak ada fi'il dan fa'il, tak adalah. Baik. Okey. Maf'ulun li'ajlih ialah isim mansub yang berbaris atas yang menerangkan sebab. Highlight dia pada perkataan sebab tu. Sebab dilakukan perbuatan atau alasan terjadinya. Isim mansub yang berbaris atas yang menerangkan sebab dilakukan perbuatan atau alasan terjadinya. Maknanya bila sebut maf'ulun li'ajlih, apa yang kita fokuskan ialah sebab ataupun alasan. Kenapa pelajar-pelajar itu bangun bila guru masuk? Disekat dekat sekolah. Pelajar-pelajar bangun, kenapa? Maka menghormati itu adalah maf'ulun li'ajlih. Baik, kenapa dia bersungguh-sungguh kerja daripada siang sampai ke malam? Ya? Cari rezeki. Maka mencari rezeki itu adalah maf'ulun li'ajli. Ataupun kerana nak menyara keluarganya. Menyara keluarganya itu adalah maf'ulun li'ajli. Kerana kerana nak membiayai perubatan. Contoh dia, ada anak sakit ke, ataupun ada yang sakit dalam keluarga dia, ibu ke ayah ke sakit, dia bersungguh-sungguh bekerja kerana hendak menyara ataupun membiayai kos perubatan. Maka itu adalah maf'ulun li'ajlih. Kenapa mereka sanggup pergi kenapa mereka sanggup bermusafir ataupun berjalan beribu-ribu batu? Seorang suami sanggup berjalan beribu-ribu, kalau Malaysia ni tak ada ribu lah rasanya, ratus-ratus batu lah ataupun ratus-ratus kilometer untuk bertemu dengan isteri dia. Kenapa? Kerana rindu. Maka kerana rindu itu adalah maf'ulun li'ajlih. Baik. Okey, saya buat contoh hari ni. Darastu aku telah belajar. Darastu aku telah belajar. Fi'il apa ni tuan-tuan dan puan-puan? Ini fi'il madhi. Fa'il dia ana. Aku telah belajar tahsilan lil ilmi. Daras tu aku telah belajar tahsilan. Siapa tahu makna tahsil? Apa root word dia? Baik. Mula-mula kita buang huruf yang huruf sakit. Apa dia? Ya dengan alif. Tinggal apa? Ta ha sa dengan lam. Nak buang apa pula? Ta. Kenapa ta? Biasanya ta ini juga merupakan huruf tambahan. Buka diagram warna kuning B. Tengok kuning B. Kuning B. Tengok dekat line fi'il. Fi'il mana eh? Tengok dekat line fi'il madhi. Tengok sifir 9 dan 10. Ada apa di pangkal dia? Kuning B. Sifir eh?
Tengok sifat 9 dan 10. Fi'il madhi dia ada tambah apa di pangkal dia? Maknanya tak, itu huruf tambahan. Baik. Cuba tengok pula dekat fi'il mudhari'. Tadi fi'il madhi sifat 9 dengan 10 eh. Tafa'ala dengan tafa'ala. Ada ta di pangkal kan? Sifat 9 dengan 10. Ta itu adalah huruf tambahan. Baik. Kemudian fi'il mudhari' ada huruf ta di pangkal dia? Memang tak ada, tetapi kan fi'il mudhari' dia boleh dimulakan dengan salah satu daripada empat huruf, alif, nun, ya, ta. Maknanya kalau ada ta di pangkal fi'il mudhari', ta itu pun asalnya tak ada kalau fi'il madhi. Okey. Kemudian tengok sifir bukan sifir, tengok isim masdar. Isim masdar sifir 3. Sifir 3 ada ta kan? Ya, sifir 3 kolom yang ketiga lah. Sifir 3 isim masdar tu kolom yang ketiga. Baik. Jumpa kan? Jumpa tak? Ada apa di pangkal? Tak. Kemudian isim masdar sama juga, kolom yang sama, sifir 9 dengan 10. Ada apa di pangkal? Tak. Baik. Maknanya kita boleh andaikan kalaulah kita dah potong-potong tinggal 4 huruf. Kita buang alif, kita buang ya, tinggal ta, ha, sa dengan lam. Ada lagi huruf yang nak dibuang. Biasanya kalau ada ta di pangkal, bukan 100% eh, mungkin dalam 40% huruf ta yang berada di pangkal itu adalah huruf tambahan. Bila buang ta, tinggallah hasil. Ini cakap Melayu lah, hasil. Hasil. Apa makna hasil? Hasil lah cakap Melayu nak buat. Tak payah terjemah lah. Baik. Hasil tu sebenarnya bahasa Arab ni. Hasil. Selalu orang sebut hasil apa? Hasil mah? Hasil mah? Mahsul. Ya. Hasil mahsul. Ada ke pernah dengar perkataan hasil mahsul? Tak pernah? Hasil mahsul jarang guna, tapi ada kan. Baik, hasil mahsul dua-dua bahasa Arab. Cuma kita selalu sebut hasil pendapatan eh. Baik, hasil ini dekat mana? Kalau kita nak cari, dia ada di dalam diagram kita warna kuning B, sifir 1, isim fa'il kolom yang keempat. Sifir 1A, tengok 1A lah, senang atas sekali. Sifir 1A, kolom yang keempat, isim fa'il. Bunyi macam mana? Fa'ilun. Baik, kemudian kolom yang kelima, isim maf'ul. Maf'ulun, sama kan? Fa'ilun, 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 hasilun. Maf'ulun, 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 mahsul. Hasil yang terhasil. Mahsul yang dihasilkan. Mahsul yang dihasilkan. Hasil tu yang terhasil. Kalau makan, isim fa'il dia orang yang makan. Isim maf'ulnya yang dimakan. Kalau perbuatan dia belajar, isim fa'il dia pelajar, orang yang belajar. Isim maf'ulnya yang dipelajari. Kalau kalau mendengar, orang yang mendengar dan yang didengari. Kalau melihat, yang melihat dan yang dilihat. Kalau hasil, yang terhasil, yang dihasilkan. Orang Melayu sebut hasil mahsul. Sedangkan dia sebenarnya bahasa Arab eh? Okey, tahsilan ini kita ringkaskan cerita. Tahsilan ini menghasilkan. Baik. Biasanya maf'ul li ajli kita akan terjemah dengan terjemahan untuk atau kerana. Sebab kalau kita nak terjemah asal, kalau kita nak terjemah secara asal
Maf'ulun ini maksudnya yang dibuat. Maf'ulun ni maksudnya yang dibuat. Li ajlihi, li ini kerana, ajli ni pun kerana juga eh. Yang dibuat kerananya. Kenapa mereka, kenapa pelajar-pelajar itu bangun? Kenapa? Menghormati. Maka menghormati itu adalah maf'ulun li ajli. Baik, kenapa aku belajar? Untuk menghasilkan ilmu ataupun mendapatkan ilmu. Maka kita kena terjemah apa kat sini? Yang sesuai, untuk ke kerana? Aku belajar kerana ke untuk? Aku belajar kerana menghasilkan ilmu. Aku belajar untuk menghasilkan ilmu, mendapatkan ilmu. Ikutlah yang mana sesuai. Saya rasa yang lebih sesuai kita gunakan untuk eh. Baik. Okey. Tahsilan baris atas dia akan jadi apa? Maf'ulun li ajli. Maf'ulun li ajli. Baris apa ni tuan-tuan dan puan-puan? Atas. Dan kenapa? Dia nak menjelaskan sebab ataupun alasan kenapa aku belajar. Kenapa aku belajar? Apa alasannya? Untuk mendapatkan ilmu. Baik. Li haraf apa? Apa fungsi haraf jar? Maka sebab itu kita baca dari bawah. Eh? Kalau orang Melayu sebut menghasilkan ilmu ataupun mendapatkan ilmu. Ada letak li tak? Dalam terjemahan Melayu, ada letak li tak? Bahasa Melayu tak ada kan? Tapi dalam bahasa Arab kena letak. Siapa yang tak mahir, nanti dia pun terus buat ayat tahsilal ilmi. Salah. Tak kena dengan bahasa Arab. Kena tambah lam. Walaupun dalam grammar bahasa Melayu, kita tak sebut aku telah belajar kerana ataupun untuk menghasilkan bagi ilmu. Tak. Orang Melayu tak sebut macam tu. Tapi dalam bahasa Arab, kena letak lam. Sebab tak sama bahasa, lain grammar. Baik. Aku telah belajar untuk menghasilkan ataupun mendapatkan ilmu. Sebab tu aku belajar. Baik, kita tengok contoh-contoh ayat Al-Quran. Minggu lepas kita dah bincangkan berapa ayat? Alif selepas ya. Sama je sebenarnya. Itulah alif. Dia boleh duit sama ada tulis macam ni ataupun buang je. Sama juga. Ni lam kan ya, kalau sambung dengan lam jadi macam mana? Lam. Mana? Tak, memang kan ya kalau sambung dengan lam. Ni ya campur dengan lam. Jadi macam mana? Ah, okey. Dua kosong tiga. Tengok contoh eh. Contoh kita dapat sampai mana? Fa kharaja bihi minas samarati rizqan lakum. Kita dah bincang eh minggu lepas. Kemudian sebelahnya wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai. Pun kita dah bincangkan. Baik, kita tengok ayat yang ketiga eh. Kuntum kharajtum jihadan fi sabili. Kuntum kharajtum. Kamu semua telah keluar. Kuntum kharajtum. Kamu semua telah keluar. Kenapa kamu keluar? Untuk berjihad ataupun kerana berjihad.
fi sabili, di jalanku. Kamu semua telah keluar kerana ataupun untuk berjihad di jalanku. Maka mana dia maf'ulun li ajlih? Dia baris apa? Dan dia menerangkan alasan kenapa mereka keluar. Maka jihadan itu adalah maf'ulun li ajlih. Baik. Kemudian contoh yang sebelah tu saya skip dulu tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya itu kurang tepat contoh tu. Ma katabanaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah, itu sebenarnya memang dia dah ada tanda ibtigha'a tu ditandakan. Tapi saya dah tengok dah, saya dah rujuk, sebenarnya panjang. Dia punya cerita dia tu panjang. Saya skip dulu Baik, tuan-tuan dan puan-puan terus tengok ayat yang sebelah kiri bawah sekali. Ayat yang sebelah kiri bawah sekali. Yunfiquna amwalahum ria'an nas. Yunfiquna, apa makna yunfiquna? Mereka menafkahkan. Amwalahum, harta-harta mereka. Kenapa? Kenapa mereka menafkahkan harta mereka ataupun mereka memberikan harta-harta mereka? Ria'an nas, kerana menunjuk-nunjuk. Ria' ataupun menunjuk-nunjuk kepada manusia. Kenapa mereka bagi harta? Sebab nak menunjuk-nunjuk. Mana dia maf'ulun li ajli? Ria'a. Dia balik atas Okey. Kemudian tengok muka surat sebelah Saya tak ambil semua contoh, saya ambil contoh yang ringkas Baik, tengok contoh yang sebelah kiri muka surat 204, sebelah kiri contoh yang keempat. Kotak yang keempat sebelah kiri kotak yang keempat. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Wa dan la taqtulu, janganlah kamu bunuh. Auladakum, ada anak kamu. Khasyata imlaq. Khasyah ni kerana takut. Khasyah tu takut. Kerana itu untuk menunjukkan alasan. Kenapa jangan bunuh? Janganlah kamu bunuh anak kamu kerana takut. Imlaq ni bukan miskin. Imlaq ni papa. Dia lagi dahsyat lah daripada miskin. Papa kedana. Dia takut dibunuh anak perempuan dia kerana takut dia, dia jadi ISIS. Allahu a'lam. Ayah ni takut, takut miskin. Okey. Mana dia maf'ulun li ajli? Khasyata. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kamu bunuh anak-anak kamu kerana takut takut papa. Bukan miskin dia lebih teruk daripada miskin. Imlaq ni papa. Baik. Allah perintah jangan bunuh anak kerana takut papa. Maknanya mereka tu miskin ke tak masa tu? Belum miskin lagi. Oh, dia miskin belum apa. Ya, mungkin dia miskin tapi belum apa. Baik, tengok tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan share dengan tuan-tuan dan puan-puan sedikit
ada dua ayat yang berkait. Dia ada dua eh. Dalam Al-Quran ada dua ayat berkait lebih kurang. Ayat yang pertama wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuku hum wa iyyakum. Al-Isra eh, sekejap eh. Okay. Yang ni surah apa tadi? Al-Isra ayat 31. Ada satu lagi ayat wala taqtulu. Auladakum. Min. Imlaq. Yang atas khasyata imlaq, yang bawah min imlaq. Yang ni dalam surah Al-An'am 151. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Baik, apa beza atas dengan bawah? Beza kat mana? Di sini eh. Dan di sini. Baik, ada perbezaan dia ialah ni pada yang saya tanda ni. Atas ni, cuba tengok atas dulu. Dan janganlah kamu bunuh anak-anak kamu kerana takut kepapaan. Maknanya masa tu mereka mungkin belum papa lagi. Mungkin miskin tapi tak papa. Tapi takut bila ada lahir anak nanti, takut makin jatuh papa ke dana. Maka dia pun nak bunuh anak dia. Allah larang jangan bunuh. Kemudian Allah bagi tahu nahnu. Apa makna nahnu? Narzukuhum. Narzuku, kami memberi rezeki. Hum, mereka tu siapa? Anak-anak. Wa iyyakum, dan kepada kamu. Kami beri rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Baik. Kami beri rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Yang di bawah pula. Wala taqtulu auladakum min imlaq, dan janganlah kamu bunuh anak-anak kamu kerana kepapaan. Sama tak? Kerana takut kepapaan ataupun kerana kepapaan, sama ke tidak? Yang atas dia dah papa ke belum? Yang bawah? Memang dia dah papa, patut anak dia ramai, tak boleh nak biayai anak dia, dia nak bunuh anak dia. Allah larang. Kemudian Allah bagi tahu, kami beri rezeki kepada kamu dan kepada mereka.
Sebut kamu dulu baru mereka. Tadi sebut mereka dulu baru kamu. Kenapa? Kalau kita baca terjemahan nampak macam tak ada, tak ada beza eh. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Yang pertama ini dia takut rezeki tak cukup untuk dia ke untuk anak dia? Dia takut rezeki tak ada untuk dia ke untuk anak dia? Dia ke anak dia? Dia. Tak, sepatutnya dia dah cukup lah. Kalau dia tak ada anak, cukup lah kan. Kalau ada anak baru tak cukup kan. Maknanya dia takut rezeki bukan untuk dia. Dia takut rezeki anak dia. Maka Allah bagi tahu, kami bagi rezeki kepada anak-anak kamu dan kamu juga. Yang ini, dia takut rezeki tak ada untuk siapa? Untuk anak dia ke untuk dia? Maka Allah bagi tahu, kami yang bagi rezeki kepada kamu dan kepada anak kamu. Nampak macam sama tapi tak serupa. Yang atas ini fokus, dia takut rezeki itu untuk siapa? Dia takut rezeki tak cukup untuk siapa? Untuk anak dia. Maka Allah bagi tahu, kami yang bagi rezeki kepada anak-anak kamu. Yang di bawah, dia takut rezeki tak cukup untuk siapa? Untuk dia. Maka Allah bagi tahu, kami bagi rezeki kepada kamu. Jadi sebenarnya ayat Quran ni tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita tengok ada dekat-dekat, ayat dia ada dekat-dekat persamaan. Kalau kita baca terjemahan tak nampak. Siapa baca terjemahan tak nampak. Baik. Yang ada maf'ulun mutlak, maf'ulun li ajlih, yang mana? Yang atas. Yang bawah ni ada tak? Syarat dia kena baris atas. Sekarang ni baris tak ada lah min, ada huruf jar saja. Cuma biasanya tuan-tuan dan puan-puan kita akan terjemahkan min. Apa makna min? Daripada. Kat sini min bukan maknanya daripada. Dan janganlah kamu bunuh anak-anak kamu daripada kepapaan. Ada faham? Min pun ada memberi makna kerana. InsyaAllah nanti kemudian saya akan share dengan tuan-tuan dan puan-puan makna-makna haraf jar. Apa makna bi? Ah, kita biasa sebelum ni terjemah bi tu dengan. Sebenarnya bi tu ada banyak terjemahan. Dengan, bersama, berhampiran, dengan pertolongan. Berganti. Bersama. Banyak makna bi tu ada banyak. Min pun biasa kita terjemah daripada, dari. Min pun nanti akan ada makna kerana. Baik. Nanti kemudian saya akan bincangkan dengan tuan-tuan dan puan. Dalam buku kita tak ada. Jadi saya perlu masa untuk kumpulkan, saya kena buat. Saya tulis semula, sama ada saya photostat bagi pada tuan-tuan dan puan ataupun tengoklah kalau tak panjang saya tulis kat depan. Kalau panjang saya photostat nanti saya bagilah pada tuan-tuan dan puan. Okey. Nah, cukuplah sekat tu untuk perbincangan maf'ulun li ajli. Ada soalan tuan-tuan dan puan-puan? Contoh-contoh yang lain yang saya tak bincang itu sebenarnya panjang ayat dia. Panjang ayat dia, jadi susah sikitlah nak nampak di manakah maf'ulun li ajlih dia. Baik. Yang paling penting bila sebut maf'ulun li ajlih, dia nak menerangkan sebab atau alasan. Kita boleh andaikan ada soalan limaza. Apa makna limaza? Kenapa? Limaza darasta? Kenapa engkau belajar? Aku belajar kerana menghasilkan ilmu. Kenapa jangan bunuh anak? Janganlah kamu bunuh anak kamu kerana takut miskin. Lebih kurang macam itulah. Okey, kita sambung ayat kita. Ayat yang ke-4. Saya akan terjemahkan semula daripada awal.
supaya kita tahulah kita ni dalam kita kisah kita ni ataupun pembincangan kita ni tentang apa. Hal ata 'alal insani haynun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Adakah telah datang kepada manusia satu ketika daripada masa tidaklah ia sesuatu yang disebut-sebut atau diingat. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada air mani yang bercampur. Nabatalihi, kami mengujinya dengan kewajipan-kewajipan. Faja'allahu sami'an basira, lalu kami telah menjadikannya orang yang mendengar lagi melihat. Inna hadainahu sabila inma syakiran wa inma kafura, dan kami telah menunjukkan kepadanya akan jalan kebenaran. Saya terjemah apa? Jalan apa? Jalan yang benar, jalan yang benar dan salah. Imma syakiran, sama ada dia orang yang bersyukur. Wa imma kafura, dan sama ada dia orang yang sangat engkar. Sama ada dia orang yang bersyukur dan sama ada dia orang yang sangat engkar. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Saya padam? Dah ya? Baik, tuan-tuan dan puan, kita keluarkan perkataan yang popular. Yang pertama apa? Mana perkataan yang popular dalam ayat ni? Inna ada berapa? Ada inna dengan na. Inna harf taukid. Na, ha, ni dua. Na domir apa? Domir mut. Bila jumpa inna kena cari isim inna, dan kena cari khabar inna. Baik, lagi apa yang popular di sini? Tak ada na. Na dikira sekali untuk fi'il. Baik, lagi li haraf al-kafirin berapa orang? Ramai. Baik, kemudian salasil, tahu salasil? Salasiah, salasilah. Okey, nanti kita cari makna dia, kita akan jumpa telah digunakan di dalam bahasa Melayu sebenarnya. Baik, waw haraf. Ya, ya, haraf apa waw? Atof. Saya dengar macam haraf jar tadi. Baik, waw sekali lagi haraf atof. Jadi perkataan yang kita tak tahu ialah sair. Sair tahu kan? Ini dah banyak kali jumpa. Neraka, neraka sair ataupun neraka yang menjulang. Api neraka yang menjulang ataupun api neraka sair. Aghlal kita tak tahu. Baik, kita akan cari berapa perkataan
a'tadna salasil dengan aghlal. Baik, kita cari perkataan a'tadna dulu. A'tadna ni fi'il apa? Madi. Baik. Fi'il madi. Kenapa fi'il madi? Bukan fi'il mudhari, ada ah. Tengok belakang dia eh. Ada na di belakang dia, ini adalah fi'il madi. Baik, apa dhamir dia? Nahnu. Kalau huwa jadi macam mana? Kalau nahnu a'tadna, kalau huwa? Kalau huwa buanglah na di hujung, maka jadi a'tada. A'tada. Huwa a'tada. Sifir berapa ni? A'tada. Cik tengok kuning B. Sifir du? Dua. Af'ala. Betul eh? Af'ala, af'ala, af'ala. Jadi a'tada. Sifir dua. Baik. Sifir dua ni tambah apa? Ada apa penambahan huruf sifir dua? Alif. Maknanya kalau nak cari dalam kamu, buang alif. Carilah ain ta dal. Ha. Tak tahulah sebutan dia atada ke atuda ke. Tapi saya optimis, saya rasa memang dah pernah cari sebelum ni. Cubalah cari atuda. Saya rasalah. Nak tahu dah cari ke belum, nanti tengoklah dah ada tanda ke tidak dalam ain ta dal. Muka surat. Ada. Baik, muka surat berapa? 2, 2, 3. Ada kan? Atuda, ya'tudu, atadan, atadatan. Apa makna atuda? Siap. Telah siap ataupun telah sedia. Itu sifir satu. Sekarang ni sifir dua. Jumpa eh muka surat 2, 2, 3 sebelah kiri. 2, 2, 3 sebelah kiri. 2, 4, 6, 8. 10, 12 baris daripada atas. Baik. Yang dalam kurungan yang atas tu atuda, itu sifir satu kan. Atuda sifir satu terjemah dia apa? Telah sedia ataupun telah siap. Bila tukar kepada sifir dua, bawah dia atada ataupun a'tada. Apa makna a'tada? Menyiapkan. Sama ke siap dengan menyiapkan? Tak. Ha, cara mudah nak tahu makna sifir dua ialah tambah imbuhan me dengan kan. Kalau turun, menurunkan. Sifir satu dia turun, sifir dua menurunkan. Kalau bangun, membangunkan. Kalau jalan, menjalankan. Kalau keluar, mengeluarkan. Kalau sedia, tanda dia telah menyediakan. Baik, kita buat exercise fi'il madi. Kuning A. Belum lagi terjemah tu. Sebab perkataan kita bukan a'tada. A'tadna eh. Buat exercise fi'il madi. Sampai jumpa perkataan a'tadna. Baik. Huwa a'tada. Huwa a'tada. Huma. Hum. Hiya. Hiya a'tada. Huma. Hunna. Anta. A'tadta kan. Dal dengan ta tu dia dekat-dekat makhraj je. Jadi masukkan je. Selalunya dia akan jadi idgham mutamasilain kalau tak silap saya. Ataupun mutaqaribain. Jadi ta tu tak dibunyi. Dal tak bunyi. A'tadta. A'tadtuma. A'tadtum.
Tak payah dibunyikan dal tu, a-ta-da-ta. Susah pun kan? Okey. Jadi bunyinya a-ta-ta. Dal tu dimasukkan terus dalam huruf ta. Itu bab idgham. Siapa yang belajar tajwid, kalau bab idgham, idgham mutamasilain, idgham mutaqaribain. Baik. Ada sorir, ada kabir pula. Saya pun tak berapa ingat yang tu. Baik. Okey. Daripada anta, eh? Anta a-ta-ta. Antuma? Antuma. Antum? Antum. Anti? Anti. Antuma? Antuma. Antunna? Antunna. Ana? Ana. Nahnu? Nahnu. A'tadna. Apa makna a'tadna? Kami telah menyediakan fa'il madhi, fa'il dia nahnu. Nahnu tu siapa? Allah. Inna a'tadna, sesungguhnya kami telah menyediakan, eh. Okey. Kemudian kita cari perkataan salasil. Nak macam mana nak cari perkataan salasil dalam kamus? Apa yang kita nak kena buang dulu? Yang pertama huruf apa yang nak dibuang? Huruf sakit iaitu alif. Bila buang alif tinggal sin, lam, sin, lam. Nak buang huruf apa lagi? Ada empat huruf. Sin, lam, sin, lam. Sin. Tak payah buang, cari je sin, lam, sin, lam. Sebab ada sebahagian perkataan yang mana dia memang asal-asalnya empat huruf. Macam was-was. Was-was, wawusin, wawusin. Itu memang asal perkataan dia empat huruf. Cuba cari, sin, lam, sin, lam. Cari sin, lam, sin, nanti jumpalah sin, lam, sin, lam. Bukan salisa tu. Muka surat 145 sebelah kanan bawah, dua baris daripada bawah. Salsala. Salsala. Apa makna salsala? Merantaikan sesuatu. Tapi belum sampai makna perkataan kita lagi, eh. Baik. Salsala. Kemudian cuba sambung muka surat. Muka surat yang sama tapi sebelah kiri. Tengok atas sekali. Kiri atas sekali. Perkataan dia silsilah. Kemudian ada jamak dia apa? Salasil. Maknanya salasil ini mufrad ke jamak? Jamak. Jamak apa? Jamak taksil. Apa makna salasil? Silsilah. Rantai besi. Berapa rantai besi ni? Rantai-rantai besi. Baik, kemudian tuan-tuan dan puan-puan tengok bawah tu. Adakah bahasa Melayu silsilah? Dia punya mufrad dia silsilah kan? Silsilah satu, jamak dia salasil. Silsilah adakah dalam bahasa Melayu? Ya, orang Melayu sebut dia adjust bagi sedap lidah Melayu. Orang Melayu sebut salasilah. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab silsilah. Kalau tak percaya, tengok tiga baris daripada atas. Cuba tengok tiga baris. Silsilah, salasilah tu apa? Keturunan kan? Cuba tengok tiga baris daripada atas. Silsilatun nasab. Silsilah keturunan. Ini Indonesia. Maknanya orang Indonesia guna silsilah. Orang Melayu sebut salasilah. Kan dia rantaian kan? Salasil tadi rantai besi ataupun rantaian. Maknanya rantaian keturunan itu dipanggil silsilah dalam bahasa Arab. Orang Melayu sebut salasilah. Oh ya, yeah, orang Melayu salah.
Tak apalah, yang penting itu adalah daripada bahasa Arab. Tapi kita ingat ke? Salah silah keturunan, ingat tak? Berapa sampai ke berapa? Dua. Dua je kan? Kalau orang Arab, dia sangat mengambil berat keturunan ni. Dia boleh tahu. Sampai kepada sahabat pun boleh tahu. Kalau yang ada keturunan sahabat lah. Nah, tapi kita tak tahu. Dan biasanya kalau orang Arab, bila berjumpa, dia jarang tanya, kamu ni daripada negeri mana? Sudan ke? Mesir ke? Algeria ke? Ataupun mana-mana negara Arab. Dia tanya, kabilah apa? Dia tanya, kamu ni kabilah apa? Kabilah ni kaum. Clan. Ya. Dia bagi tahu, okay, saya daripada kabilah ni. Oh, saya tahu itu pakcik kamu kat sini, ni datuk kamu ni, nenek kamu nama sekian-sekian. Dia macam tu, orang Arab. Dia boleh tahu, oh kamu ni mesti duduk dekat Yaman kan? Yelah macam tu. Macam kita lah, kalau yang berhijrah ke Malaysia ni kan ada yang daripada apa? Daripada Banjar, ada Banjarmasin, Banjarmanis. Manis ada. Sumatera, kalau Jawa ada Jawa apa? Jawa Barat, Jawa Timur, Ponorogo dan sebagainya lah. Jadi macam tu lah orang Arab, bila tanya keturunan apa, bangsa, kabilah apa, daripada situ dia boleh tahu ni duduk kat mana, asal duduk kat mana, tempat dia kat mana. Orang Arab. Kita orang Melayu kurang. Kita boleh tahu negeri lah. Oh ni Kecik Kelapa ni daripada Kelantan lah. Baik. Okey. Jadi salasil jamak kepada apa? Silsilah. Jamak apa? Jamak taksi. Baik. Kemudian cari pula perkataan aghlal. Aghlal ni macam mana nak cari dalam kamus? Apa yang nak dibuang? Ada berapa alif dalam aghlal? Tengok betul-betul. Satu, dua, buang tiga-tiga. Tinggal apa? Ghin, lam. Dalam Al-Quran tulisan dia macam ni. Tapi kalau nak lebih nampak, tulisan dia saya keluarkan . Ada alif. Buang tiga alif, tinggal apa? Ghin, lam, lam. Cari ghin, lam, lam. Ghin, lam, lam. Dua, enam, sembilan. Okey. Yang tepat dia 268. Sebelah kiri, bawah. Dia ada dua . Ghullun, jamak dia aghlal. 268, sebelah kiri, bawah sekali. Apa makna ghullun, jamak dia aghlal? Itu tak sesuai. Iri hati pun tak sesuai. Benci pun tak sesuai. Tapi belenggu. Di leher atau di tangan. Jadi kita akan terjemah belenggu. Aghlal ini ialah belenggu. Di leher. Baik. Okey, saya nak jelaskan . Salasil ini tadi kita terjemah apa? Rantai. Yang ini ikat dekat kaki. Ini rantai besi di kaki. Kalau nak lebih lebih faham, letak dalam kurungan di kaki. Di kaki, letak dalam kurungan. Dalam taksir pun bagi tahu begitu.
Dan aghlan ini ialah belenggu, belenggu yang ada di mana? Belenggu-belenggu sebab jamak ni. Mufrad dia ghullun, jamak dia aghlal. Jamak apa? Jadi belenggu-belenggu yang diikat daripada tangan ke leher. Belenggu-belenggu dari tangan ke leher ataupun leher ke tangan ke tangan ke leher. Tak, kaki untuk salasil kaki sahaja. Aghlal ni kan kalau kita tengok, kalau cerita dulu-dulu, kalau yang ada hamba kan dia ada gelang kat tangan ini dengan dia sampung dekat leher. Ah ha, itu dia. Ini dia aghlal. Kalau kaki ni salasil untuk rantai yang ada dekat kaki saja. Aghlal ini untuk belenggu leher, daripada leher ke tangan ke tangan ke leher. Macam? Ah iyalah kot. Nah. Ah ya, itulah dia. Ha. Baik. Jadi aghlal nak terjemah macam mana? Belenggu-belenggu dari tangan ke leher. Ha. Ataupun tangan macam mana? Ya? Dia rantailah, belenggu ni rantailah juga. Cuma dia yang letak kat leher dengan daripada tangan sambung ke leher. Ha, itu panggil aghlal. Kalau rantai tu ada kat kaki, kita panggil salasil. Ha. Nanti terjemah apa? Aghlal terjemah belenggu-belenggu dari tangan ke leher. Letak dalam kurungan. Dari tangan ke leher tu letak dalam kurungan. Aghlal belenggu-belenggu dari tangan ke leher. Salasil rantai besi, rantai-rantai besi dalam kurungan di kaki. Aghlal belenggu-belenggu dalam kurungan dari tangan ke leher. Ataupun dari leher ke tangan lah, ikutlah. Dia sambung eh, dia sambung dua-dua. Dia bukan salah satu, dia daripada tangan sambung ke leher. Jadi jangan bagi namalah salasil. Kalau salsabil lain. Salsabil lain. Salasil lain. Baik. Okey, cuba terjemahkan. Inna sesungguhnya na kami. Mana isim inna? Bila jumpa inna kan kena cari isim dan khabar. Mana isim dia? Formula dia ialah DM Dina. Tengok diagram warna biru, formula nombor 3. Diagram warna biru, formula nombor 3, dhamir melekat dengan inna. DM Dina. D ini dhamir, M melekat, D dengan inna. Dhamir melekat dengan inna, maka dia akan jadi isim inna. Baik. Sesungguhnya kami, a'tadna, kami telah menyediakan. Dah ada fa'il, dah ada fa'il. Kena cari apa? Mana maf'ulun bih? Apa benda yang disediakan untuk orang-orang kafir? Mana maf'ulun bih? Yang maf'ulun bih bari apa? Mana dia? Salasila adalah maf'ulun bih sebab dia berbaris atas. Kemudian aghlal kenapa berbaris atas? Ada apa ni? Haraf ataf. Jadi perkataan yang terletak selepas haraf ataf kita panggil maktuf. Apa baris maktuf? Mengikut. Sa'irah, kenapa bari atas? Ada arah apa ni? Haram? Atau maka dia panggil apa juga? Maktuf. Apa bari maktuf? Mengikut yang mana?
Dia nak ikut aghlal ke nak ikut salasil? Kalau ada maktub 10, tuan-tuan dan puan-puan, nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ikut nombor 1. Ni, dia ikut yang pertama. Okey. Sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir rantai-rantai besi di kaki dan belenggu-belenggu belenggu-belenggu dari tangan ke leher dan neraka yang menjulang, api neraka yang menjulang ataupun api neraka sa'ir. Sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir rantai-rantai besi di kaki dan belenggu-belenggu dari tangan ke leher dan api neraka yang menjulang ataupun api neraka sa'ir. Baik. Tiga benda yang disediakan untuk orang-orang kafir. Okey, yang terakhir sebelum kita rehat, Al-kafirina. Li ni haraf jar. Apa fungsi haraf jar? Baris bawah ke ni kafirin? Apa tanda dia baris bawah? Ya, sebab untuk jamak ada berapa pilihan? Kafiruna ataupun kafirina. Pilihan yang pertama iaitu waw mewakili baris depan. Pilihan yang kedua iaitu ya mewakili baris bawah dan atas. Boleh? Okey. Yang terakhir, kenapa ada tanwin di sini? Sebab tak ada. Okey, satu lagi. Okey, kita tuan-tuan dan puan-puan fikir, nanti kita sambung lepas 5 minit. Yang pertama sebab tak ada alif lam. Yang kedua dia bukan mudhaf. Kalau mudhaf kena buang alif lam dan kena buang tanwin. Yang ketiga dia bukan MMS. MMS ni apa? Mamno minas sarf. M ni mamno, M yang kedua min, S ni sarf. Ditegah ataupun dilarang minas sarf daripada sarf. Sarf ni maksudnya apa? Dilarang daripada tiga perkara. Yang pertama dilarang daripada alif lam. Yang kedua dilarang daripada tanwin. Yang ketiga dilarang daripada baris bawah. Maka sebab itulah perkataan aghlalan dengan sa'iran ada tanwin. Sebab dia tak ada alif lam dan dia bukan mudhaf dan dia bukan MMS. Kalau MMS, mamnu' minas sarf, tak boleh ada alif lam, tak boleh ada tanwin, tak boleh baris bawah. Baik, MMS ini dia ada banyak ciri-ciri dia. Ada banyak ciri-ciri untuk menjadikan sesuatu perkataan itu MMS. Antaranya ialah nama bukan Arab lebih daripada berapa huruf? Tiga huruf. Nama bukan Arab yang lebih daripada tiga huruf. Contoh dia Ibrahim, Firaun. Ibrahim bukan nama Arab. Ramai orang nak Arab nama Ibrahim. Ya? Ya, Nabi Ibrahim masa tu mana ada wujud bangsa Arab lagi. Anak Nabi Ibrahim ada berapa orang? Dua. Dua. Yang pertama?
dengan isteri dia? Siti Hajar. Yang kedua? Dengan isteri? Siti Sarah. Jadi pada Nabi Ismail itulah, Nabi Ismail telah bertempat dan Siti Hajar bertempat di Mekah sana. Maka lepas itulah wujudnya bangsa Arab. Baik. Nabi Ismail, Nabi Ishak lahirlah Nabi Yaakob. Daripada Nabi Yaakob lahirlah Nabi Yusuf. Daripada Nabi Yusuf ada 12 orang adik-beradik, lahirlah Bani Israel. Jadi Bani Israel sekarang ni, kalau kalau dulu Bani Israel itu siapa? Golongan apa? Ialah Israel tu Nabi Ishak lah. Bukan, Israel itu ialah Nabi Yaakob. Baik. Bangsa Israel ini, kalau sekarang kita masukkan mereka ni siapa? Orang Yahudi. Orang Kristian daripada bangsa apa? Kristian. Nasrani itu daripada siapa? Nabi Isa. Ya. Nabi Isa keturunan apa? Keturunan Imran. Ya, ya betul. Nabi Imran masa tu siapa yang, siapa yang berkait rapat dengan kisah Nabi Isa? Nabi apa? Yahya. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ni Nabi Bani Israel ke bukan? Bani? Bani Israel. Maknanya sebenarnya Nabi Isa itu semua asalnya daripada keturunan Bani Israel juga. Kemudian bila dibawa syariah yang baru, maka lahirlah golongan Nasara, pengikut Nabi, pengikut Nabi Isa. Nabi Daud? Nabi Daud Bani Israel juga. Nabi Daud. Ya? Yeah? King David. Baik. Kalau Nabi, Nabi Daud. Jadi itu semua nama-nama Bani Israel itu, nama-nama Bani Israel itu semua adalah nama-nama, bukan nama Arab, tapi orang Arab pinjam guna dalam bahasa Arab. Maka sebab itulah, walaupun ada dalam bahasa Arab penggunanya, tapi asal usul nama itu bukan nama Arab, maka dia adalah MMS. Sulaiman, Daud dan lain-lain, Firaun, Qarun. Nabi Daud. Nabi Daud, siapa nabi yang wujud masa adanya Nabi Daud? Sebelum Nabi Daud diangkat, nabi apa? Sulaiman tu anak dia. Baik, kisah yang berkait rapat dengan Nabi Daud ialah kisah siapa? Talut dan Jalut. Jalut, kalau Jalut ni kalau bahasa orang putih dia apa? Ni Jalut. Kan dia bahasa Arab, bahasa, nama Arab dengan nama orang putih ni dia lain sebutan dia, lain sikit. Ibrahim, Abraham. Lagi? Apa Maryam, Mary, Mikael, Michael, Jibrail. Gabriel. Lepas tu macam mana, saya pun tak reti nak sebut. Daud, David, Sulaiman, Solomon. Baik. Okey, Talut dengan Jalut ni, yang jahat ialah Jalut. Talut daripada golongan Bani Israel. Masa tu Bani Israel dia ditindas di Palestin sana, ditindas dengan golongan yang ada di sekitar dia, yang diketuai oleh Jalut. Maka mereka pun jumpa dengan seorang Nabi masa tu, yang minta pada Nabi supaya lantik seorang raja yang dapat memimpin mereka memerangi Jalut. Jalut dicuri kitab Taurat, dibawa lari, dibawa ke tempat lain lah. Dicuri kitab Taurat dan dibawa ke tempat lain. Maka mereka ni nak berperang dengan Jalut. Maka jumpa dengan seorang Nabi. Nabi dia tu, nama Nabi tu apa? Bukan. Ejaan Arab dia macam ni. Nah, ia ni nama Nabi. Kan mereka jumpa dengan seorang Nabi. Dalam Al-Quran tak sebutlah, tapi dalam tafsir bagi tahu nama dia ialah macam mana nak sebut, saya tak ertilah. Samuel. Okeylah. Baik. Kemudian Nabi tu kata, okey, saya Allah telah bagi ilham bahawa yang akan jadi raja ialah Talut.
maka mereka tak perhati. Kenapa lantik Talut? Talut ni dia bukan ada darah raja dan dia bukan darah pahlawan. Dia orang miskin biasa. Maka Nabi kata, nanti Allah akan hantar buktinya. Allah akan kembalikan kitab Taurat yang berada di dalam tabut, peti yang diletak, diturunkan malaikat hantar depan rumah Talut. Kitab Taurat yang dicuri oleh Jalut tu, Allah hantar depan rumah Talut. Kemudian Talut pun diangkat jadi raja. Mereka pun perang. Antara pengikut dia ialah Nabi Daud, yang mana mereka ketika nak perang, mereka sampai ke satu sungai di antara Palestin dengan Jordan. Talut kata, jangan minum. Siapa yang minum, dia tak boleh perang dah lepas ni. Tu yang ramai minum, minum sampai kenyang. Nak minum boleh, minum sikit je. Ada yang minum sampai kenyang, mereka tak boleh perang. Yang tinggal sikit je. Antaranya lah Nabi Daud. Dan Nabi Daud dia telah pergi ikut berperang, berperang dengan Jalut. Dan bila tradisi peperangan dulu kan, bila sebelum berperang kan hantar pahlawan daripada dua-dua pihak, maka Nabi Daud telah volunteer, telah keluar untuk cabar Jalut. Jalut tengok, masa tu Nabi Daud masih muda lagi. Ini tengok macam alah, tak sampai hati nak tengok. Dia ni kecil sangat ataupun muda lagi. Kemudian akhirnya Nabi Daud paksa akhirnya mereka bertarung, dan akhirnya Jalut telah dibunuh oleh Nabi Daud dengan lestik. Nabi Daud dia antara dia punya alat peperangan dia lah, alat yang digunakan ialah lestik. Dia lestik kena dekat dada ke kat kepala, jatuh kemudian dia telah tetak dan dia telah dapat bunuh Jalut. Okey, apa cerita jauh sangat ni? Baik, sebenarnya nak cerita nama-nama Bani Israel. Ini semua adalah nama-nama Bani Israel. Maka termasuk berapa huruf ni? Lebih daripada 3 huruf, maka dia termasuk dalam kategori MMS. Tak boleh ada alif lam, tak boleh ada tanwin, tak boleh baris bawah. Firaun, Korun dan lain-lain lah. Walaupun nama itu semua ada dalam Al-Quran, tapi asal namanya bukan daripada nama Arab, daripada nama-nama Bani Israel. Baik. Okey, selesai yang ni. Soalannya yang ini, kenapa pula tak ada tanwin? Yang ini tadi kenapa ada tanwin? Yang ini kenapa tak ada tanwin? Maknanya dia mesti alasannya tersangkut kat sini. Kenapa tak ada tanwin? Yang pertama, bila ada alif lam tak boleh ada tanwin. Dia mesti terbaliklah daripada yang ni. Kenapa ada tanwin? Sebab tak ada alif lam, sebab bukan mudhaf, sebab bukan MMS. Kenapa tak ada tanwin? Sama ada sebab ada alif lam. Ada alif lam? Tak ada, maka dia bukan. Ataupun satu lagi, sebab apa ada, sebab apa tak ada tanwin? Boleh kata salasil mudhaf. Dia nak bersandar kepada perkataan apa? Bila ada mudhaf, kena ada mudhafun ilaih. Boleh salasil mudhaf waw jadi mudhafun ilaih? Boleh? Tak boleh. Waw ni haraf. Mudhaf dan mudhafun ilaih untuk isim. Baik. Maknanya dia adalah? Ya. Betul kah? Ya, betul. Salasil ini adalah termasuk dalam kategori MMS. Baik. Tadi saya bagi tahu salah satu ciri MMS apa? Nama bukan Arab lebih daripada 3 huruf. Ni nama ke? Bukan nama kan? Okey, dia ada ciri-ciri yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, buka bukulah senang. Tengok muka surat 76. MMS, mamnu' minas saraf.
Baik. Sebenarnya saraf ni apa benda? Saraf ni mamnu' ni maksudnya dilarang ataupun ditegah. Mini daripada saraf ni apa makna dia? Saraf ni yang dimaksudkan ialah ni tiga benda ni: alif lam, tanwin dan baris bawah. Sepatutnya isim boleh letak alif lam tak? Isim, semua isim boleh letak? Bukan semualah, kebanyakan isim boleh letak alif lam. Kalau tak ada alif lam, kena letak apa di hujung? Tanwin. Dan boleh letak baris bawah tak isim? Boleh, tapi itu yang dipanggil saraf. Maknanya boleh ada alif lam, boleh ada tanwin, boleh ada baris bawah. Itu maksud saraf. Baik. Bila tak boleh ada tiga-tiga, maka dipanggillah mamnu' minas saraf. Dilarang daripada alif lam, tanwin dan baris bawah. Kat dalam buku tu definisi dia apa? Isim yang tidak boleh berbaris tanwin. Apa maksud berbaris tanwin? Isim yang tidak boleh bertanwin ke berbaris tanwin? Bertanwin ke berbaris tanwin? Sama ya? Berbaris tanwin ya? Okeylah, tak apalah. Yang penting tanwin lah. Tak boleh tanwin lah ni. Yang ni lah. Tak boleh tanwin lagi. Tak boleh berbaris bawah dan tak boleh dan tiada alif lam. Baik. Okey, saya nak sebut. Mamnu' minas saraf ini ada sebutan lain . Kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke kelas lain ataupun baca buku tiba-tiba dengar istilah yang lain, sebenarnya dia sama dengan mamnu' minas saraf. Ada dua istilah lain. Saya sebut ni supaya nanti tak terkelirulah untuk tuan-tuan dan puan-puan . Nama lain dia ialah al-ismul ladhi la yansarif. Panjang sikit. Isim yang tidak boleh disarafkan. Macam tu maksud dia. Samalah, dia sama je lah. Mamnu' minas saraf, al-ismul ladhi la yansarif. Benda yang sama. La yansarif. Satu lagi yang ni pendek sikit. Ghairul munsarif. Yang ni lebih senang. Kalau tuan-tuan dan puan-puan baca mana-mana buku, jumpa istilah al-ismul ladhi la yansarif ataupun ghairul munsarif. Dia sama dengan mamnu' minas saraf. Istilah sahaja berbeza, hakikatnya sama. Kenapa ada banyak nama? Samalah macam tadi, sebab banyak mazhab. Hakikatnya sama. Saya bagi tahu supaya nanti takut tuan-tuan puan-puan terkeliru. Ni apa ni? Mamnu' minas saraf, al-ismul ladzi la yansarif ni apa? Ghairul munsarif ni apa? Benda yang sama. Baik. Okey. Tengok balik buku muka surat 76. Ciri-ciri untuk termasuk dalam kategori MMS ini, ciri utama dia ada tiga. Muka surat 76. Ciri utama nak jadi MMS ada tiga. Yang pertama daripada kanan apa? Tengok dalam buku. Ghairul munsarif. Baik. Ada tiga . Yang pertama sebelah kanan dipanggil a'lam. A'lam tu apa? Nama. Dah ada tulis kat sebelah tu. Cuma a'lam ni jamak, tuan-tuan dan puan-puan. Nama-nama. Kalau satu nama sebut apa? A'lamun. Jamak dia ialah a'lam. Nama ni lebih kepada nama khas lah. A'lamun kat sini lebih kepada nama khas, bukan nama isim. Kata nama tu bukan. A'lam ni nama khas. Nama orang, nama tempat, nama bangunan, nama kedai. Baik.
Yang kedua, kategori utama yang kedua yang termasuk dalam kategori MMS ialah sifat. Baik, saya nak tanya, Salasilah ni nama ke? Nama khas ke? Bukan. Dia sifat ke? Rajin, malas, bukan kan? Dia termasuk dalam kategori yang ketiga, bukan nama dan bukan sifat. Tengok dalam buku tuan-tuan dan puan. Yang ketiga, bukan nama atau sifat. Ini ciri utama. Nanti di bawah tu ada pembahagian lagi . Baik. Yang akan termasuk di bawah tajuk MMS ini ada tiga ciri utama. Yang pertama, nama-nama. Yang kedua, sifat. Yang ketiga, dia bukan nama dan dia bukan sifat. Nanti kita bincangkan sama-sama. Baik, cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok muka surat 77. Nama dulu. Kita bincang nama dulu. Nama yang macam mana yang akan masuk dalam kategori MMS? Ada 6 bentuk. Cuba tengok sebelah kiri. Tengok kotak yang belah kiri tengah-tengah. Sebelah kiri tengah-tengah. Apa dia tu? Yang saya sebut tadi, nama bukan arah lebih daripada 3 huruf. Nama bukan arah lebih daripada 3 huruf. Baik. Kalau 3 huruf? Kalau 3 huruf, dia tak termasuk dalam MMS. Maknanya boleh letak alif lam, boleh letak tanwin, boleh baris bawah. Nama siapa yang bukan, yang dia tak lebih, dia 3 huruf. Nama Nabi, Nabi apa yang ada 3 huruf? Adam 4. Adam 4 ke 3? Adam, dia sebenarnya ada 2 alif, 4. Maka perkataan Adam adalah MMS. Macam ni . Wa iz qulna lil malaikati isjudu li. Ada li, huruf apa li? Li adami ke adama? Dia MMS. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Tak ada alif lam, tak ada tanwin, tak boleh baris bawah walaupun selepas huruf jar. Yang 3 huruf, Nuh, Hud dengan Lut. Nuhun, Hudun, Lutun. 3 huruf, maka dia adalah bukan MMS. Maknanya boleh letak alif lam, boleh letak tanwin, boleh baris bawah. Baik. Okey, nama-nama yang lain tu, kategori ciri-ciri yang lain tu nanti saya akan bincang sikit-sikit . Nanti minggu depan lah insyaAllah. Baik. Kalau nak tengok, ambil satu yang atas tu, yang ada tambah alif nun. Nama orang yang ada tambah alif nun di hujung dia. Alif nun bukan 2 . Bukan, maksudnya 2, bukan. Memang nama dia tu, dia seorang. Tapi di hujung nama dia tu ada tambah alif nun. Contoh dia apa dalam tu? Osman. Bukan 2 orang Osman, bukan. Memang seorang, dia seorang. Tapi dalam nama dia ada tambah alif nun di hujung. Maka semua nama-nama yang ada tambah alif nun di hujung adalah MMS. Tak boleh ada alif lam, tak boleh ada tanwin, tak boleh baris bawah. Osman lagi? Hamdan lagi? Safwan. Nama Melayu semua kan? Osman, Hamdan, Safwan lagi? Ridwan lagi? Ya? Amran. Amran. Ayolah, semua yang ada alif nun, yang penting ada alif nun di hujung. Kalau tak ada, tak adalah. Dan alif nun itu bukan alif nun 2 tu, bukan . Sebab kalau 2 tu dia nunnya tu baris bawah kan. Muslim seorang, kalau 2 muslimani, muslimaini, boleh baris bawah. Sedangkan MMS tak boleh baris bawah. Dia bukan alif lam, alif nun yang 2 tu bukan . Ali tak ada alif nun, dia bukan MMS lah. Amin. Ya? Ramai Ali. Oh, kalau ramai Ali tak, dia tetap bukan MMS.
Okey. Saya nak terus kepada tuan-tuan dan puan-puan, terus tengok muka surat 79. Yang termasuk kategori utama dia ialah dia bukan nama dan dia bukan sifat. Tengok yang di tengah-tengah. Muka surat 79, bukan nama atau sifat. Tengok kotak tengah. Apa dia? Sirah muntahal jumu'. Apakah sirah muntahal jumu'? Yang itu saya ulas nanti kemudian. Baik, cuba tengok nombor satu. Jamak taksir selepas alif ada dua huruf. Semula, jamak taksir selepas alif ada dua huruf. Contoh dia masajid dengan madaris. Ada alif kan? Lepas alif dia ada berapa huruf? Dua. Maka dia adalah MMS. Yang kedua, jamak taksir selepas alif ada tiga huruf yang di tengah-tengahnya mati. Macam contoh dia masabih, mafatih. Baik. Yang ini yang mana satu? Salah sini mufrad ke jamak? Jamak apa? Jamak taksir. Ada alif tak kat tengah-tengah dia? Lepas alif ada berapa huruf? Dua ke tiga? Ini tambah sahaja. Sepatutnya dua eh? Dua. Alif ni tambah sahaja. Sebab ada bunyi ke alif ni? Inna atadna lil kafirina salasila wa aghlala ke? Salasila wa aghlala. Alif itu tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak dibunyikan. Baik. Jadi sebabkan dia adalah jamak taksir selepas alifnya ada dua huruf, maka dia termasuk dalam kategori MMS. Tak boleh ada tanwin walaupun tak ada alif lah. Baik. Ada soalan tadi, kenapa tambah alif pula kat ujung dia? Kenapa? Ya, kalau berhenti kena baca salah sila. Ya. Mungkin wallahualam. Saya pun tak tahu kenapa tambah. Sebabnya sebenarnya kan perkataan lain ni semua ada tanwin kan. Di dalam kaedah bahasa Arab, bila tuan-tuan dan puan-puan jumpa huruf yang ada tanwin dua di atas, contohnya aghlal, kalau depan kita tulis macam ni, aghla, aghlalun. Kalau bawah tak ada alif. Bila bertanwin dua di atas, maka orang Arab tambah alif. Aghla lan. Samalah sa'ir. Kalau baca baris depan sa'irun sa'irin, tak ada alif di belakang. Bila tanwin dua di atas, maka jadilah sa'iran, diletak alif di belakang. Ini cara orang Arab tulis. Dan inilah yang membantu kita nanti bila nak baca kitab yang tak ada baris. Bila tengok perkataan tu di hujung dia ada alif, nak baca baris depan ke bawah ke atas? Atas. Tapi nanti kadang-kadang berlaku juga ya, tuan-tuan dan puan-puan, dah ada nampak alif terpacak kat belakang tu, dia baca baris depan ataupun bawah juga. Berlaku ya, tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya itu dia kurang praktikal lah. Ya, kaedahnya memang begitu. Apa-apa sahaja huruf, kalau bertanwin dua di atas, ditambah alif. Cuma ada beberapa je pengecualian. Contohnya ta marbutah. Kalau ta marbutah tak perlu tambah alif. Dengan hamzah, hamzah pun tak perlu. Yang lain setahu saya kena tambah alif. Kalau kitab, kitabun depan, tak payah letak alif. Kitabin bawah tak perlu letak alif. Tapi kalau kitaban, tambah alif. Baik. Ni aghlalun
aghlalin tak ada alif. Kalau aghlalan ada alif. Sa'irun sa'irin tak ada alif. Sa'iran ada alif. Yang syarat nak ada alif ni ialah tanwin dua di atas. Bukannya baris satu. Kalau baris satu tak perlu letak alif. Kalau baris satu bukan tanwin, tak perlu letak alif. Baris dua di atas. Baik. Dan mungkinlah kat sini kenapa tambah alif? Sepatutnya kena ada apa di hujungnya? Tanwin. Bila ada tanwin kena letak alif kan? Tapi kenapa tak ada tanwin? Sebab dia MMS. Wallahu a'lam. Mungkin begitu . Dan mungkin kalau berhenti wakaf kat situ, kita kena bunyi alif. Wallahu a'lam. Saya kena rujuk balik. Okey, cuba terjemahkan. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Api neraka sa'ir ataupun api neraka yang menjulang. Na'uzubillah. Baik, kita dah jumpa isim inna. Mana khabar inna, tuan-tuan dan puan-puan? Mana khabar dia? A'tadana lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Itu khabar dia dalam bentuk ayat. Itu semua khabar kepada inna. Ayat sebelum ni Allah bagi tahu kami menunjukkan kepada manusia jalan yang benar dan salah, sama ada dia nak jadi orang yang bersyukur ataupun orang yang sangat ingkar. Kalau ingkar, apa yang disirikan untuk orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, apa yang disirikan untuk mereka? Tiga perkara: belenggu rantai besi di kaki, belenggu daripada tangan ke leher, dan api neraka yang menjulang. Baik. Kalau orang yang bersyukur, orang yang beriman, apa yang disediakan untuk mereka? Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Baik, saya padam. Khalas. Ya? Ya. Jamak . Nanti kita carilah perkataan abrara tu jamak sebenarnya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafu. Ada alif tak? Ada. Okey. Kafura.
Baik. Yang pertama apa yang popular di sini? Inna haraf taukid. Mana kena cari apa nanti? Kena cari isim, inna dan khabar inna. Baik. Abran? Isim, baik. Nanti kita cari makna abrar. Kemudian yashrabun mudhari', fi'il mudhari'. Apa makna yashrabun? Baik, sedang atau akan minum eh? Siapa? Okey, nanti kita bincangkan. Kemudian lagi yang popular min haraf jar lagi. Kak Sin tahu apa makna Kak Sin? Kalau bari bawah Kak Sin, kalau bari depan Kak Sun, kalau atas Kak San. Ah, betul lah tu, betul lah Kak Sin, Kak San, Kak Sun. Baik. Bukan Kak Su eh. Kana, ini dah biasa jumpa. Apa makna kana? Adalah. Kemudian lagi yang popular apa? Mizaj. Ya, yeah, popular. Ya, yeah, bahasa Melayu ya, yeah, mizaj. Baik, ha dhamir ni popular. Kafu? Kafu. Eh, bukan kufu. Kalau engkar tu kafu, imma syakiran wa imma kafura. Ka tu pendek. Ini ka-nya panjang. Ah, bukan lain. Dia lain eh. Bukan ka, bukan kafur. Kalau kalau yang sangat kufur, sangat engkar itu kafur. Yang ni kafur, bukan kapur. Kafur ni bukan kapur tu, kapur kapur barus ke, kapur whiteboard tu bukan. Ataupun kapur orang makan sirih tu bukan eh. Ha. Ya, kafur ni nama sejenis, dia macam pewangi. Pewangi yang dimasukkan ke dalam air. Bila nak kan kalau tuan-tuan dan puan-puan minum air teh kan, teh ada macam-macam teh kan. Ada teh lemon lah, teh apalah kan, bila sebahagian teh tu kan bau dia kan wangi kan. Jadi kafur ini adalah sejenis macam wangian. Jadi kita tanya terjemah. Perisa ya? Ya, okey. Yang pertama, kita nak cari perkataan abrar. Apa yang kita nak tengok? Apa perkataan asal dia? Apa yang perlu dibuang? Alif lam. Ni tanda isim. Lagi? Alif. Buang dua alif. Tinggal barara. Ha, cari. Barara. Barara. Walaupun dah tahu makna dia rasanya, tapi tak apalah, kita cari. Muka surat 29 sebelah kiri. Empat baris daripada bawah. 29 sebelah kiri, 4 baris daripada bawah. Jumpa. Bir apa, barun ataupun barun, jamak dia apa? Abrar, yang menurut, yang berbuat baik. Maknanya orang-orang yang berbuat baik. Jamak lah tu nama dia eh. Maknanya nama anak saya ni Jamak sebenarnya. Sama dengan nama saya lah, nama saya Jamak juga. Kalau seorang kan Mujahid eh. Ya? Baik, innal abrar, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik. Jamak kepada barun ataupun barun. Jamak apa ni tuan-tuan dan puan-puan? Jamak taksir. Antara pattern jamak taksir ialah ni.
Ini antara salah satu pattern jamak taksir, af'alun. Tadi kita dah jumpa satu perkataan yang ikut pattern ini. Af'alun, aghlalun. Lagi macam mana? Abrarun. Lagi abwa. Apa makna abwabun? Jamak kepada apa? Babun. Kalau satu pintu bab, jamak dia abwa, bukan jamak dia albab. Babun satu pintu, jamak dia albab. Itu salah. Baik, tapi albab itu pun ada dalam bahasa Arab. Albab itu jamak kepada lubun. Lubun ini akal. Ulul albab. Ulul albab ni orang-orang yang mempunyai akal, ataupun bahasa mudah dia orang-orang cerdik lah. Kan pernah dengar sekarang ni istilah apa? Generasi ulil albab, ulil albab. Maksudnya generasi yang cerdik. Baik. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kebaikan ataupun orang-orang yang berbuat baik. Kenapa dia pada atas? Isim inna. Yashrabuna, apa makna yashrabuna? Mereka sedang ke, akan ke, telah ke? Mereka sedang atau akan, ataupun mereka minum je lah, tak payah terjemah sedang atau akan. Fi'il mudhari apa ni? Marfu' ke, mansub ke, majzum? Kenapa marfu'? Tak ada araf nasab, tak ada haraf jazam. Mana fa'il dia? Yashrabuna, fi'il mudhari. Apa dhamir dia? Kenapa hum? Ada ya, hujung dia tambah waw nun. Hum ni siapa? Abrar. Okey. Apa makna yashrabuna? Mereka minum. Sesungguhnya, cuba terjemahkan. Innal abrara. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, yashrabuna min ka'sin. Bekas ke gelas? Ke piala? Kalau ka'sul alam, alam apa makna alam? Alam dunia. Ka'sul alam, piala dunia. Ka'sul alam, piala dunia. Dulu ni kawan-kawan yang baru sampai ke Mesir ni, yang lama-lama ni dia saja nak mengacau yang adik-adik baru-baru sampai, pergi dekat kedai jus tu cakap, saya nak jus ka'sul alam. Ka'sul alam ni maknanya apa? Piala dunia. Baik. Ka'sul ni boleh memberi makna piala ataupun gelas. Sebenarnya ka'sul yang dimasukkan dalam ayat ini ialah gelas untuk arak. Nah, ia mungkin yang ada kaki tu kot. Gelas yang khas untuk arak. Kan di syurga kan arak itu hukum dia halalan tayyibah, boleh dimakan. Dimakan, diminum. Mereka minum daripada gelas. Gelas apa? Gelas arak . Kalau nak lebih faham, letak dalam kurungan arak. Maknanya minuman yang diminum itu ialah sejenis arak. Baik. Kana, apa makna kana? Adalah mizaj. Yang ni saya tolong terjemahan dia, nanti kita bincanglah minggu depan . Baik, mizaj ini ialah campurannya. Okey, saya nak minta tuan-tuan puan-puan cari satu benda je. Bila jumpa kana, kena cari apa? Isim kana baris apa? Ya. Ya. Mana dia? Mana isim kana? Mizaju. Mana khabar kana? Khabar kana baris apa? Dia terbalik daripada inna. Inna isim dia atas, khabar dia depan. Kalau kana, isim dia depan, khabar dia atas. Maknanya mizaju akan jadi isim kana. Kemudian mizaj ada alif lam. Ada alif lam mizaj.
ada tanwin, dia akan jadi mudhaf. Ha akan jadi mudhafun ilaih. Kemudian kafur akan jadi khabar kana. Okey. Kak Sin kenapa beri bawah? Selepas haraf jar. Okay, cuba terjemahkan. Innal abrara yashrabuna min kak Sin gelas arak dalam kurungan. Kana biza juha nya ha campuran nya nya tu apa? Oh, baik, ha ni muzakkar ke muannas? Muannas. Muzakkar ke muannas? Ha. Jadi nak kembali kepada perkataan apa? Ha. Adalah campurannya kafur. Kafur ni tak payah terjemah. Sebut je kafur. Kafur tu nanti akan dijelaskan dalam ayat selepas ni. Apakah itu kafur? Ainan yashrabu biha. Yang dimasukkan dengan kafur, ainan yashrabu biha ibadullah. Nanti kita bincang minggu depan. Cuma saya nak tanya, ha tu kembali kepada siapa? Ha. Ai. Ai mana? Maknanya kena cari perkataan muzakkar muannas kat sini. Mana? Okey, tak apalah. Nanti kita cari sama-sama. Saya bagi masa seminggu, kita cari sama-sama. Ha tu kembali kepada siapa? Boleh kembali kepada Kak Sun tak? Kak Sun ni muzakkar ke muannas? Zakar, ada tamar butang ke tak? Tak. Ha, jadi kita cari nanti. Terjemahnya, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, mereka minum daripada gelas arak yang gelas arak adalah campurannya kafur. Kafur tu apa? Akan dimaksud, kafur ini akan ditafsirkan di dalam ayat seterusnya. Kafur tu apa? Ainan, iaitu sejenis air, mata air. Nanti minggu depan kita bincangkan. Dan maknanya dua benda lah kita nak cari. Satu makna kafur, yang ini saya bincangkan minggu depan. Cuma ha ni cari, ni ha ni balik pada siapa? Campurannya, nya tu apa? Air. Mana air tu, kat mana air? Okeylah, carilah minggu depan. Cari minggu depan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا من الذين ينظرون الكتاب نظرة واحدة يحفظون ما فيه ويفهمون به ويعملون به ويبلغون به اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فرد إلينا عند حاجاتنا ولا تنسناه يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين قبل الله منكم.